Terakhir Pak Ashar. Ustaz, apa hukumnya orang yang futur berdakwah? Semangat berapi-api, tiba-tiba tak sesuai dengan kenyataan, down. Itu yang disebut dengan futur. Hilang semangat dalam berdakwah. Membayangkan pulang nanti ke tanah air dari Kairo ini balik dari Mesir nih, balik nanti akan disambut dengan karpet merah tola al-badru alaina. Wah. Ini yang pulang ini adalah dari Mesir. Pulang begitu sampai ke airport memang betul ramai orang menjemput. Rupanya menjemput jamaah umrah. Berharap nanti di kampung akan dimuliakan orang, akan ada yang ngasih tanah, akan ada yang ngasih buatkan pesantren, akan ada yang ngasih anak gadis. Rupanya janda lapuk pun tak dapat. Akhirnya down, merajuk, pergi dari kampung. Akhirnya tak mau lagi ceramah, tak peduli lagi pada agama. Ini keliru, seolah-olah dia menganggap Islam ini butuh dia. Islam tak butuh, tak perlu pada engkau. Maman yang qalib ala aqibai, siapa yang meninggalkan agama ini, falai yadurrallaha syai'a, Allah tak rugi walau sedikit pun, wasayajizillahu syakirin, Allah tetap memberikan balasan pada orang yang bersyukur bagi yang beramal. Makanya hidup yang real yang sesungguhnya itu ya di sini. Dakwah yang sesungguhnya itu ya di sini, yang di tanah air ini. Berapa banyak orang yang mumtaz di kelas teori, tapi di tanah lapang rosib, gagal. Saya termasuk yang dianggap orang tidak mumtaz di masa kuliah. Saya biasa-biasa aja. Oleh sebab itu maka the real kenyataan dakwah itu adalah di sini. Oleh sebab itu adik-adik yang masih di kampus, yang di organisasi, boleh semangat. Tapi jangan habiskan semangat di situ sampai 100. Begitu lain dengan kenyataan, akhirnya down. Jangan. Biasa-biasa aja. Hidupi, yakini bahwa akan menghadapi kenyataan, bahwa kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan. Jadikan tantangan itu sebagai pemicu bangkit adrenalin. Tunjukkan semangat. Jangan sampai futur. Orang yang futur itu berarti rusak. Bukan akhlak, orang yang futur itu bukan akhlaknya rusak, akidahnya. Taklilah. Oleh sebab itu bangkitkan lagi semangat, kembali lagi berdakwah. Karena nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini adalah da'i sebelum jadi apapun. Sebelum jadi apapun, kita adalah da'i. Ad-da'i ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Kalau jadi anggota dewan itu nomor dua. Nomor pertamanya da'i. Maka dengan anggota dewan itu dimanfaatkan untuk dakwah. Kalau jadi bupati, gubernur, wali kota, itu nomor dua. Yang pertama adalah jadi da'i. Jadi kepala dinas, itu nomor dua. Pertamanya adalah da'i. Maka dengan dinas itu dimanfaatkannya untuk ke jalan Allah. Jadi apapun kita, itu profesi kedua. Profesi pertama kita adalah mengajak orang ke jalan Allah. Bukan mengajak orang ke jalan partai. Bukan mengajak orang ke jalan ormas. Bukan mengajak orang ke jalan mazhab. Mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau ada orang perlu beri debat, wajadilhum, debat dia, dillatihi ahsan, dengan cara yang santun.